yang paling jahat dia itu master bajing kawin itu mas. Tuh dia paling menonjol. Tengkeknya dia ini biasanya 6 kali, 7 kali. Nah, kebetulan kan dia bunyi tengkek. Kebetulan waktu itu dia masih umur sekitar 8 bulan, 7 bulan lah. Nah, saya jemput di Pulau Sepudi. Burung itu nomor 1 feeling, mas. Let's go! Nama saya Sony dari tim Star Team. Biasa nama saya kasih GBK karena GBK itu kepanjangan dari Gunung Banyak. Hari ini saya membawa sengketa, alhamdulillah mendapat nomor 2. Untuk perawatan cendet sengketa harian jangkrik 55 dengan jemur pagi hari sekitar mulai jam 7 sampai jam 8. Habis itu kita krodong, kita angin-angin dulu, dan untuk mandinya 2 hari sekali mas. Kalau untuk mau lomba, biasanya dia waktu mau berangkat lomba dia mandi dulu, kasih jangkrik 5, nanti sampai lapangan kasih jangkrik 5, ulit tongkong 3, habis itu cukup kita basahin di tangkringannya aja. Untuk awal dari sengketa ini, saya mendapatkan dengan perjuangan yang cukup lama mas. Saya harus nginap di Madura selama 4 hari. Alhamdulillah ketemu dengan teman. Ketemunya sengketa ini, kebetulan waktu itu dia masih umur sekitar 8 bulan, 7 bulan lah. Saya jemput di Pulau Sepudi. Jadi burung ini memang asli Sepudi, dengan waktu itu masih mahar 4.300.000 untuk burung muda. Akhirnya saya ambil. Dan dulu burung ini kenapa saya beri nama sengketa, karena waktu itu jadi rebutan di sana mas. Alhamdulillah dia menjadi rezeki saya. Dan alhamdulillah udah beberapa event ini dia sudah paling tidak udah bisa ngukir prestasi lah. Yes, gitu mas. Rezeki memang ini sengketa, makanya tak kasih nama sengketa. Kalau dia masteran harus terus, karena takutnya nanti lagunya nggak nyambung-nyambung lagi mas. Jadi tiap hari dia harus sendiri, terus tetap untuk masteran tetap tak kasih MP3 lagunya dia sendiri. Jadi dia muter untuk lagunya sendiri. Untuk sengketa ini tonjolannya biasanya gerejanya versi 3, terus sama kunti, terus kasih tengkeknya tadi, terus ada lagi yang paling jahat dia itu mungkin masteran bajing kawin itu mas. Tuh dia paling menonjol. Tengkeknya dia ini biasanya 6 kali, 7 kali. Nah, kebetulan kan dia bunyi tengkek. Biasanya nyambung gitu kalau dia. Saya suka rupak main itu. Lepasnya di sisi. Pengen ya? Nggak bisa. Ini.
Terus, mana lu? Nah, mana ya kan? Terus, guys. Nah. Tambah kon. Ayo kon. Yang mana? Mana kon? Mana kon? Nale. Sebetulnya kalau burung pentet itu birahinya, Mas. Nomor satu birahi, karena burung pentet itu enggak bisa kayak buat burung harian dilepas kerodong tiap hari, enggak bisa, karena jaga birahi, dia pasti harus jaga birahi. Karena kalau dia ini setiap pada dasarnya kalau pentet itu memang harus full kerodong harusnya. Tapi kan ada kalau burung itu harusnya untuk harian ada jemurnya sedikit. Kita lepas kerodong sebentar, habis itu kita mandikan, kita isiskan dulu, habis itu baru kita kerodong lagi. Biasanya begitu. Oh, burung ini tak ambil udah usia sekitar 7 bulan ya, Mas. Jadi memang udah kelihatan karakter lagunya, isiannya udah ada. Itu ceritanya. Burung itu nomor satu feeling, Mas. Feeling, terus lihat lagu. Biasanya kalau isiannya kita udah seret, udah anu, tinggal nanti perawatan kita poles lagi. Kalau pangkringan biasanya kalau cendet standar, Mas. Biasanya standarnya pangkringannya cendet ya segede ini. Tapi kadang ada yang minta kasar, ada yang halus, gitu aja. Kita yang nyari sendirilah itu, nanti kita setting sendiri. Kita lihat, oh burung ini cocoknya pak gimana, pakai senengnya pakai pangkringan yang gimana, gitu aja. Dicoba ke jantangan. Iya, pasti coba ke jantangan. Ini sengketa ini sekali saya waktu baru dapat itu langsung saya coba di AKBP Surabaya. Kerjanya belum maksimal, Mas. Karena belum tahu. Habis itu satu minggu saya coba lagi di Lawang. Alhamdulillah sudah mulai kerja dan sudah nyeri satu-satu. Habis itu dia nyeri lagi di waktu itu event di Ngantang. Dia nyeri satu-satu lagi. Ini habis nyula, Mas. Jadi ini dia perdananya. Hari ini perdananya, makanya kerja tadi memang kurang sedikit. Ya, semoga nanti kedepannya dia lebih baik, bisa ketemu bolo-bolo terus. Demikian teman-teman cendet mania Indonesia, semoga sharing tukar pendapat nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam cendeter Indonesia. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.